Hari ini aku ada session dengan Raja Mukris. Nak belajar YouTube. Kita tengok apa benda yang kita boleh share dengan dia, geng. Hello guys. Welcome to my channel Health Hal Ehwal Laki-laki Sahaja. So, hari ini kau dengar kan apa yang Pakcik Ibrahim cakap tadi? Okay, so jangan lupa guys, subscribe, share, like and comment, okay? Health dengan topik hari ini, Pakcik Ibrahim, YouTuber wannabe Health. Guys, sebenarnya macam ni cerita dia. Okay, aku sebenarnya berinspirasi dengan beberapa sahabat aku yang aku tengok mempunyai channel YouTube sendirilah kan. Jadinya aku nampak dalam banyak-banyak tu yang aku boleh refer hanyalah pada Pakcik Ibrahim. Sebab dengan kesungguhan dia dalam membina channel dia tu ya. So kami ni satu kelas masa di uni ya. Jadi aku rasa dia sangat orang kata merealisasikan apa yang dia dah belajar lah maksudnya. Jadi dia adalah salah seorang yang berjaya. Jadi aku akan ambil contoh dia sebagai salah seorang YouTuber yang berjaya bro. Dan aku ni pula lah YouTuber yang wannabe. Okay, so 3-4 minggu lepas beginilah ceritanya. Stay tuned guys. Okay guys, hari ni aku nak try Google Meet dengan Pakcik Ibrahim sebab aku dah minta dia ajar aku macam mana selok-belok aku nak buat YouTube channel. So aku rasa macam very inspired. Dia jadi inspirasi aku. So aku nak Google Meet dengan Pakcik, nak tanya dia. Hari ni aku ada session dengan Raja Mukris. Nak belajar YouTube katanya. Kita tengok apa benda yang kita boleh share dengan dia, geng. Dia tiba-tiba call aku nak suruh aku tengok YouTube dia. So kita share apa benda yang boleh kita share. Sebab bagi aku YouTube ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat, geng. Rajin tak rajin je lah. Gin, assalamualaikum. Lang, buat apa Gin? Tak nampak gambar kau ni. Tak nampak gambar aku lah, macam mana tak boleh nampak gambar aku ni. Keluar dah. Alright. Buat apa, Gin? Kau tengok apa? Tak ada, buat makan. Oh, ya. Gin. Yelah, tadi aku telefon kau tadi tu sebenarnya aku ada hal lah ni. Okay. Aku nak minta kau tolong guide aku lah sebab apa aku sekarang ni nak, macam nak try nak engineerkan balik aku punya YouTube channel ni kan. Okay. YouTube channel aku ni tak apa-apa nak ngam lah. Sebab apa, bukan tak apa pun. Ada subscriber ada tapi sebab aku pun tak aktif kan. Banyak sangat aku shooting apa semua. Jadi musim-musim pandemik ni aku tengok, baru-baru ni aku tengok yang kau guide Zahra ni. Dia punya YouTube channel. Oh, mencanak naik lagi kan. Jadi aku rasa macam aku rasa macam tak tolong kau guide lah. Boleh ke Kim? Boleh bagi aku macam mana agaknya boleh. Apa yang perlu aku buat dulu ke apa ke? Kalau kau tengok aku punya channel tu, dia memang macam tak ada fokus lah. Memang tak ada direction lah. Macam social media kan, dia dalam creative industry. Buku, okay, benda-benda yang macam tu lah. Music apa semua. Jadi aku tak nak rigid sangat. Maknanya aku tak nak fokus satu film je. Lepas tu aku satu lagi Kim, aku nak minta tolong kau guide. Aku tak nak serious sangat. Aku nak benda ni fun. Kan, channel aku ni nak fun lah. Macam mana Kin? Kau bagi aku step by step boleh lah. First apa aku nak buat dan second apa aku nak buat. Okay, first kalau kau dah jumpa kau punya direction dah okay. Cuma yang aku tengok sekarang ni macam YouTube kau tak ada intro. Kan, macam filem kan kita ada intro. So, apa kau kena buat? Kau kena buat intro, lepas tu kau cari kau punya identiti. Maknanya kau tak boleh tiru orang. Kau cari kau punya own identiti. Lepas tu, kau kena konsisten. Konsisten tu yang number one. Yang penting image bro. Image kau kena apa? Kau kena buat lah. Create satu image. Hai, hilang. Bro, Chris.
Hilang geng. Tiba-tiba hilang. Ken, macam mana? Steady? Macam ni bro. Ini attitude. Okay, dan aku ada shoot sikit-sikit tadi lah untuk introduction tu. Okay, selepas tu, apa aku kena buat ni? Okay, macam aku cakap tadi, yang nak buat YouTube, aku tahu kau dah ada YouTube. Cuma YouTube kau sekarang ni kurang naik subscriber, lepas tu content kau tak konsisten. Jadi benda pertama, ala-ala kau dah make up macam ni, kau kena ada intro. Sebab aku tengok video kau tak ada intro. Kau main balon je. Macam film lah. Film kan ada intro. So, bila ada intro, dalam 20 second, 30 second, lepas tu baru masuk content kau. Okay. Lepas content, dia akan ada closing. Closing kalau standard YouTube biasa, dia orang taruh apa, thank you for watching lah, subscribe lah. Jadi, bila dah complete 3 fasa ni, kau kena ada content yang kuat. Maknanya, direction kau. Okay, kau nak buat YouTube pasal apa? Lifestyle ke? Pasal filem ke? Pasal kau punya ideologi ke? Benda tu yang kau kena ambil tahu dulu. Okay. Maknanya kau punya YouTube ni kira antara media art yang paling komplit lah. Betul. Sebab ada music, ada banyak kata kau boleh cakap pasal apa saja art dalam kau punya channel. Boleh, tak ada masalah. Alright, okay. Tapi intro kena tepat bro. Ni apa perlu aku ada macam apps ke apa ke? Kau boleh cakap dengan aku sikit tak? Okay, macam aku pakai phone je. Melainkan video client aku pakailah editing yang betul. Sebab kalau phone sekarang ni pun dah banyak app yang kau boleh edit. Macam aku pakai ada beberapa app yang aku boleh share kat kau nanti. Lepas tu thumbnail. Thumbnail YouTube ni bila kau buka YouTube akan ada thumbnail yang ada tajuk atas gambar. Betul. Benda tu pun boleh main peranan juga untuk orang nak tengok kau punya channel. So apa yang thumbnail ke yang editing ke aku boleh ajar. Dan kau sendiri pun aku tahu kau boleh edit pakai PC. Cuma pakai PC proses kau akan lambat sebab kau seorang. Betul lah tu. Kan kau nak transfer, kau nak edit, kau nak export. Benda tu kau jadi makan masa dan kau akan jadi malas sebab nak menunggu. Jadi aku akan ajar kau macam mana benda yang paling cepat, benda yang paling express kau boleh gunalah untuk sementara waktu ni. Melainkan kau dah ada team. Bila kau ada team, kau dah tak nak editor apa semua untuk buat kau punya content, tu tak ada masalah. Lepas tu, kalau kita tengok kau punya channel nama agak susah untuk orang nak catch up lah. Maksudnya the all road of new Raja Chris. So dia terlalu panjang. Kalau kau nak maintain yang tu, tak ada masalah. Cuma kau kena publicity lebih sikit lah. Macam kalau kita buat filem yang content dia fresh. Okay. Maksudnya content yang jarang kita dengar, mestilah kau kena letak marketing kau untuk orang tahu filem tu. Betul. Sama je dengan YouTube. Macam aku, kenapa aku letak Pekin Ibrahim je? Kenapa kau tengok Azharani channel je? Sebab Pekin Ibrahim bagi Azhan Rani channel sebagai satu contoh guys. Hari tu aku ingat lagi 20 je subscribers. Sekarang dalam tempoh sebulan 6.41k subscribers guys. Inspirasi. Terus statement pam nama dia. Kalau kata Azhan Rani buat kisah 4x4 aku katakan. Confirm aku cari dia tak dapat. Betul yalah. Okeylah ya. Betul lah tu. Kan. Bro, kau ada 24 jam satu hari. Okay. Kau hanya 6 minit video je takkan tak boleh. Itu je basic dia. Durasi dia minimum lah. Kata minimum lah. Kata 10 ke 15 minit eh. Itu pun terpulang kepada direction. Kalau kata content tu agak bosan sikit, 10 tu okey lah. Kenapa aku cakap 10? Sebab bila kau buat bawah 10 minit, bila kau dah monetize, bila kau nak on untuk kau buka ad tu, nanti ad kau tak akan dapat full. Sebab bawah 10 minit. Jadi kau nak on ada certain app yang tak boleh buka. Sebab apa? Dia perlukan video 10 minit. That's why aku suggest kau buat terus sekarang 10 minit. Sebab apa? Bila kau dah monetize, kau buka segala app yang tengah-tengah keluar,
awal-awal keluar, hujung-hujung keluar, semua iklan masuk. Itu yang menyebabkan kau generate income lah daripada YouTube. Kau punya task untuk sekarang ni, kita jangan cakap soal income. Kau kena cukupkan 1,000 subscriber dengan 4,000 jam tontonan untuk melayakkan kau menjadi seorang content creator YouTube. Ibu dah berapa lama kau boleh dapat 1,000 ni? Okay. Macam lesen lah kira kan? Macam cikgu aku cakap, cikgu aku Roy. Roy ni dia ajar aku, dia cakap apa? Masa aku mula-mula buat, aku sama macam kau bro. Ada kau nak tengok aku? Apa benda aku nak buat? Tapi satu je dia cakap aku, bro, mulai hari ni, aku nak kau 30 hari ni, kau post hari-hari. Malah macam mana kau busy pun, try make it one video per day. At least 10 minit dia cakap aku. So aku try commit. Bila aku try commit, dalam masa 3 minggu, aku dapat 1,000 subscriber. Berapa? Seminggu? 3 minggu? Wow. Dengan tiga itu dapat 1,000. Kau okey lagi, kau public figure. Kan, Azhar Razi pun public figure aku ni kan. Tapi aku try lah, public figure, aku dah build beberapa orang kawan aku yang bukan selebriti. Kau kenal Nizam Black kan? Nizam lah kan? Betul tu, Nizam. Geng-geng backfield aku yang memang bukan selebriti pun. Diorang lagi lah. Sebelum ni depan kamera pun malu nak cakap. Tapi sekarang ni diorang dah jadi YouTuber dah monetize bro. Aku ambil contoh Namron eh. Namron, dia konten dia bukan pemotoran, bukan konten-konten pop yang orang nak tengok. Dia buat konten interview isu-isu, interview artis, interview orang-orang industri. Dia pun dah monetize. Dia sendiri pun daripada aku rasa susah nak pergi, tapi sekarang aku rasa pun boleh pergi. Dah lebih 10,000 subscriber dah konten dia punya YouTube. Dah menjana income untuk dia. Kalau itu contoh terbaik lah. Sebab kau pun dalam industri, kau pun tahu banyak benda kau nak share. Sama macam Namron, dia bukan yang jenis terlalu pop sangat. Dia dah ada art-art sikit. Kalau ikutkan dia lagi art berat kan. Lagilah orang nak, orang tahu Namron ni, orang tahu dia lebih kepada art. Macam kalau kau sendiri, orang kenal kau, orang tahu kau balance antara art dan komersial tu, kau dah tengah-tengah. Kau boleh pergi dua-dua. So lagi senang untuk kau nak lahirkan konten sebenarnya. Yalah. Aku pun tak nak serius. Macam aku cakap tadi lagi, aku pun tak nak serius sangat lah. Maksudnya aku tak nak serius sangat ambil sesuatu medium kreatif industri ni serius. Sampai takut sangat orang nak ni kan. Aku rasa aku nak lebih orang kata fun untuk apa, kalau nak cari apa-apa. Sebab dia macam ni bro. Kita jangan fikir YouTube ni untuk buat duit. Kita kena fikir YouTube ni apa kita nak bagi pada masyarakat. Maksudnya kalau kau nak buat macam aku buat YouTube di samping suka-suka tu, aku ada benda yang aku nak inspire people. Aku nak bagi orang tengok video aku ni, orang terinspirasi. Mungkin dari sudut aku interview orang ni, daripada dia ni kerja biasa, sekarang dah jadi berjaya, dah beli kereta idaman. Aku nak benda-benda yang macam tu. So sama juga kau. Bila kau buat konten, bila ada orang tengok tu, maknanya orang terinspirasi lah daripada video kau. Dan dari situ sebenarnya, orang akan subscribe kau. Bila subscribe, bila dah menjana income, secara automatik, kau akan dapat duit lah. Bukan kita nak kira short term, kita kira long term. Long term, YouTube kau jadi archive. Maksudnya benda-benda yang boleh jadi akib. Orang nak rujuk je pergi YouTube Chris. Pergi YouTube kau. Itu yang kita nak kena buat. Maknanya aku akan tekankan kepada lebih kepada betul-betul kreatif industri yang aku faham, yang aku kenal lah, macam painting, fotografi, macam lukisan ke apa kan. Maksudnya buku apa semua kan. Okey, macam ni lah Kit. Aku ingat kalau kau tengok sendiri pun dalam channel aku, aku pun rasa sedih lah channel aku tu. Jadi aku sekarang ni kira macam nak konstruk balik lah kan. Nak konstruk balik, nak engineerkan balik apa semua kan. Tapi untuk starter cream, aku rasa yang ini aku akan buat sebagai first aku punya konten lah. Bukanlah first. Ini dah kira ada lah. Aku dah ada dalam 13-14 konten lah. Tapi ini kira lepas reconstruct, lepas kau tengok aku ada sikit perubahan nanti ni. Okay. Kau guide aku lagi lah. Boleh? Boleh. Sebab apa? Lagi satu aku nak share. YouTube bagi aku, kita belajar dalam UUM kan? Dekat UUM. Lecturer ajar. Maksudnya YouTube ni dia muncul sebagai platform free. Maksudnya kita sebagai player creative industry ni, kita hijack sebenarnya, kita perlu hijack YouTube ni. Maksudnya kita gunakan YouTube secara free untuk mengenerate income, untuk menyalurkan apa saja apa yang kita nak cakap. Kan, Kin, kau rasa aku boleh jaya kan tak, Kin? Mesti boleh bro. Kena yakin je. Bagi aku berapa bulan untuk aku score benda-benda ni semua? Kau 3 bulan untuk ke achieve
1000 subscriber. Okay. Guys, jangan lupa subscribe, subscribe, share, share and like. Comment, comment. Thank you, Bukin. Alright, bro. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay. Comment, jangan lupa. Comment. Ah, betul lah tu. Ah, komen lah. Ah, kita baru nak up. Okay, komen jangan lupa guys. See you. Okay. Okay guys. Begitulah ceritanya tentang bagaimana aku nak kembangkan channel YouTube aku ni. Terima kasih sekali lagi kepada cikgu aku Perkin Ibrahim yang telah sama-sama menunjukkan aku apa, bagaimana cara kita nak sustain untuk YouTube channel ni. So, please subscribe, share, like and comment guys. Hal ehwal laki-laki saja. See you.